Halo teman-teman, kembali lagi dengan Ipin guys. Wah guys, Ipin lagi dapat tugas guys, patroli hari ini dengan motor ini guys, motor polisi Ipin. Waduh, keadaan kota akhir-akhir ini lagi tidak begitu baik ya guys. Jadi Upin harus patroli guys. Sebagai polisi yang baik, Upin harus menenangkan dan menciptakan keamanan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Wah, waduh, bukan itu ya guys. Upin kali ini akan patroli pokoknya guys. Oke, let's go. Kita akan mengecek keamanan di kota ini. Apakah kota ini baik saja? Kita pasang sirine guys. Oke, pasang sirine Upin. Ngong. Kita jelajahi guys. Ada preman-preman nakal mungkin yang bikin kota ini jadi tidak nyaman dan aman dan tentram. Upin akan cek ya guys. Oke. Wah, seharusnya Upin tidak boleh pasang sirine ya. Kita matikan saja guys. Oke. Wah, ini, waduh, ini nih, ada yang telepon nih. Halo, Pak Polisi. Iya, kenapa? Ini di sini ada preman. Oh iya, tenang, aku segera ke sana. Waduh guys, ada preman katanya di sana. Upin kejar dulu guys ya. Tidak salah Upin dijadikan polisi terbaik di kota ini. Ipin guys, bukan Upin. Ipin dijadikan polisi terbaik guys, karena Ipin paling jago guys menangkap penjahat. Waduh, ini dia guys, ini dia di sana. Woi, berhenti kamu. Kali ini kamu sudah berhadapan dengan polisi Upin. Kamu tidak akan lolos sama sekali. Berhenti. Kejar saja aku, polisi Upin sombong. Waduh, kamu bilang aku sombong ya. Waduh, mana dia guys? Ya ampun. Harus cepat guys. Waduh, dia menabrak orang. Waduh, ya ampun. Guys, kita harus pakai pistol guys. Kalau tidak dia bisa lolos guys ya. Mana? Di mana dia? Nah. Berhenti, peringatan pertama. Waduh, nah. Dia tidak mau turun. Turun. Hah? Apakan? Wah, dia sudah terhapuskan. Oke, lanjut kali ini kita mengejar. Pasti masih ada lagi polisi yang nakal. Preman-preman nakal yang suka berbuat onar di kota ini ya. Ini terlihat di radar. Waduh, Abang PUBG, maaf ya, PUBG. Siapa suruh kamu datang ke dunia Upin? Ipin, waduh. Nah, India. Waduh, mobil merah keren. Si preman, dia bawa lari mobil merah keren. Kita sambar saja dulu guys. Waduh, ya ampun guys. Dia hebat guys. Upin kira dia tidak terlalu pro. Oke. Wow. Mana dia guys? Mana dia? Wah, di mana dia guys? Wah, dia parkir guys. Parkir dia guys. Tunggu guys. Dia parkir mobilnya di sana. Apa yang terjadi guys? Wah, apakah Upin kehilangan jejak? Ipin kehilangan jejak. Wah, dia di sana teman-teman. Woi, berhenti! Kamu preman kan? Iya, aku preman di sini. Kamu kenapa, polisi botak? Wah, kamu mau bermain-main dengan Upin nih, Ipin ya? Waduh, guys. Wah, waktu kita tinggal sedikit, guys. Kita tembak dia, guys. Berhenti. Wah, waduh, awas. Ya ampun, guys. Dia bisa lolos, teman-teman. Wah. Waduh, tidak pakai misi gagal. Kita akan kejar terus dia, guys.
Mana dia? Mana dia? Mana dia? Ya ampun. Waduh guys. Kenapa Upin polisi ditangkap polisi sih? Waduh, Pak polisinya salah sangka guys. Ya ampun, tapi dia sudah jelaskan. Wah, tapi premannya lolos guys. Waduh, Ipin gak apa-apa ya. Oke teman-teman, itu saja cerita Ipin hari ini. Ipin jadi polisi guys. Kita bertemu lagi nanti ya. Dadah.